Sakura, nanti setelah makan, aku pengen ke pasar malam dong, Kak Sakura. Aku udah lama banget gak ke pasar malam. Iya, aku juga mau dong, Kak. Ya udah, tapi kalian makan dulu ya, nanti baru kita ke sana bareng Kak Taiga. Asik, hore. Iya, Kak, aku mau makan dulu deh. Kakak udah selesai makan nih. Ayo kita berangkat ke pasar malamnya. Iya kak, aku juga udah selesai. Ayo berangkat. Ya udah, ayo kita berangkat. Kita naik mobil aja ya, nggak usah jalan. Soalnya kejauhan juga kalau jalan. Iya kata Iga, siap. Kak Sakura mobilnya ganti ya? Enggak, kakak nggak ganti, cuman ganti warna aja biar nggak bosen. Oh, pantesan soalnya Mio baru lihat. Iya, orang kamu baru lihat. Ini sih kamu kebanyakan main. Hehehe, orang aku pengennya main aja bareng Yuta. Ya kan Yuta? Iya, enakan main daripada di rumah bosen. Ya udah kalian pegangan ya. Oh, no. Aduh, Ataiga pelan-pelan dong. Tuh kan kita nabrak. Iya Mio, maafin kakak. Ya mobil Kak Sakura rusak deh. Udah nggak apa-apa, tenang aja, nanti juga bisa dibenerin lagi. Ih kata Iga gimana sih? Iya Mio, maafin kakak ya. Udah ayo kita turun. Tungguin dong kata Iga. Iya Mio, ini juga kakak tungguin. Ya udah kalian mau naik apa nih, banyak sekali mainannya. Naik apa ya? Ayo Mio, kamu mau naik apa? Nggak tahu, aku bingung. Kayaknya kita naik kuda-kudaan aja deh Tega. Oh iya boleh, ayo. Mumpung sepi no kuda-kudaannya. Iya deh, aku juga ikutan mau naik kuda-kudaan. Iya, aku juga mau kata Iga. Ya udah ayo. Jangan lari-lari dong Tega, aku kan lagi hamil. Iya, aku lupa. Kamu gimana sih Tega? Ya udah ayo kita naik kuda-kudaan. Mumpung sepi. Gimana Mio, Yuta, kalian seneng gak? Aku seneng banget Kak Sakura. Iya, aku juga seneng Kak Sakura. Ya udah, syukur deh kalau kalian seneng. Nanti setelah ini kalian mau naik apa? Nggak tahu deh, aku bingung soalnya banyak banget permainannya. Jadi aku bingung milihnya. Gimana sih kalian? Yaudah teman-teman, jangan lama-lama naik kuda-kudaannya. Kita cobain yang lain. Mumpung yang apa? Mumpung sepi nih, belum rame nih. Nanti sebentar lagi juga bakalan rame. Yaudah, ayo. Mau naik apa lagi nih kita? Nggak tahu, aku juga bingung. Coba tanya anak-anak. Yuta, Mio, kalian mau naik apa lagi? Naik apa ya, Kak? Naik itu tuh, Kak. Yang serem itu. Emangnya kalian berani? Berani, Kak. Yaudah, ayo coba kita coba ya. Kalau nggak berani, kalian bilang ya. Iya, Kak, siap. Thank you.
Nah, kita naiknya dari sini ya. Hei, kalian yakin berani? Berani, coba aja dulu. Ya udah, ayo coba kita naik deh. Kata Iga sih deg-degan, takut gak berani. Ya kata Iga cemen nih, gak berani, aku aja berani. Coba ya, kita lihat siapa yang paling berani, siapa yang penakut. Oh, itu ada penjaganya tuh. Mbak-mbak, kita mau naik ini ya. Oke. Pegangan ya kalian. Iya kak, siap. 1, 2, 3. Ah, tolong, tinggi banget ini. Wah, waduh, tinggi banget ini. Waduh. Wah, ampun deh. Gimana tadi naiknya? Udah pada penasaran kan? Udah enggak dong kak. Taiga, udah dulu deh kayaknya. Aduh, kok tiba-tiba perut aku sakit nih Taiga. Gara-gara tadi naik apa tuh, ah gak ngerti tuh. Yang serem itu, aduh gimana dong Taiga, tolongin dong. Aduh Taiga, gara-gara tadi tuh naik itu. Ya kamu gimana sih? Kan aku bilangin, kamu gak usah ikut. Ya gimana gak mau ikut dong Taiga, orang kalian juga pada main. Aduh tolongin dong. Aduh sepertinya aku mau melahirkan deh Taiga, tolongin dong. Aduh ini sakit banget, gak kuat rasanya. Tolongin aku dong Taiga. Waduh, Sakura, kenapa kamu tiba-tiba lahiran di sini? Waduh, ini gawat, ini nggak ada dokter di sini. Waduh, Sakura, gimana dong?